teknik membongkar baut ya. Nggak ada di mata kuliah manapun, nggak akan ada. Kali ini ada masuk PS4 Dus Coklat. Jadi ini sama kayak yang pernah saya review sebelumnya, yaitu PS3 Super Slim yang Dus Coklat. Jadi nanti nomor seri yang di dusnya itu sama persis dengan nomor seri di mesinnya. Nah, kali ini untuk PS4. Dan untuk PS4 itu sudah tidak diproduksi lagi oleh Sony. Jadi ini boleh dibilang sebetulnya barang second. Kalau yang dus coklat gini biasanya barangnya istimewa, mesinnya masih mulus. Makanya ini penasaran aja, apakah ini barangnya bagus atau enggak, mesinnya bagus atau enggak, ya nanti akan saya bongkar seperti video saya yang pernah membongkar PS3 Super Slim Refurbish. Nah, PS4 Fat ini kalau menurut saya adalah mesin yang bandel, beda dengan PS3. Kalau PS3 Fat itu tidak saya rekomendasikan karena mesinnya terlalu tua banget. Tapi memang untuk PS4 Fat ada beberapa kekurangan. Kurangannya dari PS4 Fat itu adalah auto eject. Nah, tapi menurut saya auto eject itu bukan penyakit berat ya. Itu bisa diatasi bahkan tanpa perlu ke teknisi. Nanti saya ajari. Kemudian yang kedua itu kipasnya agak ngebut, misalkan untuk bermain game yang agak grafisnya tinggi. Tapi itu juga bukan penyakit berat, bisa diatasi sendiri. Untuk misalkan kipas ngebut itu bisa jadi karena pastanya sudah kering. Ya bayangkan aja PS4 itu keluaran pertama sekitar tahun 2013. Jadi kalau misalkan untuk tahun sekarang kan ya sudah berapa tahun kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti itu, nanti bisa lihat video saya mulai misalkan untuk mengatasi auto eject, kemudian ganti pasta, ganti power supply, atau ganti hard disk ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara saya bagaimana mengerjakan hal-hal seperti itu, hal-hal yang nggak perlu kita bawa ke teknisi. Nah, ini dia kotaknya ya, teman-teman ya. Biasa aja ini kotak coklat kayak gini, ya kan? Cuman di sini ini ada nomor serinya. Nomor serinya juga udah agak-agak kusam. Ini kita lihat di sini tulisannya CUH1001A. Terus di sini teman-teman kalau bisa lihat, kita lihat barcode-nya, nomor barcode-nya yang 4 angka terakhir aja. Tulisannya 2581. Nah, biasanya nanti nomor ini dengan nomor yang ada di casingnya itu sama. Nah ya, jadi kayak gini aja, biasa aja kotaknya ya. Tuh, sekarang kita lihat PS4 nya kalau kotak menurutku nggak terlalu penting sih, apalagi ini kayak gini, ini kan sudah barang second lah ya. Langsung aja kita buka. Oke, seperti ini saya singkirkan dulu. Ini PS4 nya kita buka aja. Jadi di dalamnya ini sudah nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa lagi. Kalau misalkan mau yang PS4 yang kayak gini sih, biasanya saya ganti yang ini ya, yang dus universal yang ada gambarnya PS4. Soalnya kalau kotaknya ini biasa aja. Nah, di sini ada kabel-kabelnya. Ini kabelnya power ya, kabel powernya lumayan oke. Ya, ini tebel. Ini kabel ori ini. Nih, tebel banget kabelnya. Ini kabel power. Kemudian ada kabel HDMI. HDMI-nya kita lihat dulu. HDMI-nya juga oke nih. Ini kabel HDMI yang serat nih ya. Tuh, nampak nggak seratnya nih? Tuh ya, bagus nih kabel HDMI-nya. Ini kemudian kabel casnya, kita lihat kabel casnya. Ini juga bagus kabel casnya nih. Ini yang kabel serat nih. Ini kabel casnya. Ini bagus nih kabelnya nih, berserat.
Nah, itu aja bawaannya. Sekarang langsung aja kita cek mesinnya. Yang penting kan mesinnya. Kalau barang-barang second kayak gini nih, menurutku casing pasti 90% sih. Nggak bakalan mulus seperti baru. Yang penting mesin, yang penting mesinnya. Sekarang kita lihat untuk casingnya. Ini masih ada plastikan tuh kayak gini. Lumayan mulus lah. Kita lihat secara detail tepi-tepinya kayak gini. Oke, kemudian dari sampingnya kayak gini. Ini yang dari sisi satunya atau belakangnya maksud saya seperti ini. Nah, di sini nih biasanya ada segelnya nih. Masih ada segelnya enggak? Oh, ini. Ya, ini masih ada segelnya ya. Kemudian yang nomor serinya tadi sama dengan nomor dusnya. Kita lihat belakangnya tadi 4 angka di belakang maksud saya 2581. 2581. Sekarang kita cocokkan dengan yang tadi. Nah, ini dia untuk dusnya. Kita lihat di sini 2581. Jadi sama ya. Nomor seri yang di dus sama di nomor seri di casingnya PS4. Oke, langsung aja. Yang penting siapkan dulu untuk alat-alatnya. Yang pertama itu yang ini yang penting banget. Ini obeng khusus PS3, PS4 sama biasa nyebutnya T8, atau teman-teman cari di marketplace Tokopedia, Shopee, banyak yang jual. Ketik aja obeng PS3, PS4. Ini modelnya seperti ini. Ini wajib punya, harganya murah, 20 ribuan ya. Ini buat teman-teman yang pengusaha rental, ini wajib punya. Jadi nanti bisa bongkar sendiri PS3-nya, PS4-nya. Nih, kemudian pasta. Ini adalah pasta yang biasa saya pakai, MX4. Kalau bisa cari yang original. Harganya agak mahal, tapi ini bagus. Lebih tahan lama, tapi kalau masangnya juga harus benar. Nanti teman-teman bisa lihat cara saya ganti pastanya. Kemudian obeng-obeng seperti ini ya, obeng-obeng apa namanya ya, obeng blimbing kayak gini sih kan banyak yang jual. Selanjutnya ada juga yang tang kecil kayak gini. Ini tang ini juga harus punya ini. Nah, nanti fungsinya buat apa, nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, langsung kita bongkar aja ya nih PS4 nya biar kita tahu nih kondisinya, mesinnya kayak gimana, apakah sudah pernah servisan atau belum. Nah, ini juga bisa menjadi teman-teman yang mungkin ada kendala rusak harddisk ya, ganti harddisknya kayak gimana, ganti power supply nya gimana. Kemudian mungkin ada yang mengalami auto eject. Auto eject itu nanti misalkan kita masukkan BD di sini, nanti tiba-tiba lagi main keluar masuk sendiri ya. Nanti akan saya tunjukkan caranya, dan kemudian nanti juga untuk cara mengganti pastanya. Jadi itu sebetulnya kerusakan ringan yang bisa dikerjakan sendiri ya. Langsung aja kita buka dulu nih plastiknya. Ya, sangat mengkilat ya. Jadi ini hitam kilat, ini hitam dove. Nah, cara pertama kalau kita mau bongkar harddisknya, ambil yang sebelah kanan yang kilat ya. Di sini kita tinggal tarik ya, kita buka. Jadi yang di ujung sendiri sini seperti ini ya. Yang ini teman-teman tarik, angkat seperti ini ya, gini. Kemudian satu lagi ditarik lagi. Nah, gampang banget. Kemudian kita tinggal geser aja pelan-pelan. Ya, ya kan. Setelah itu baru kita buka harddisknya ya. Kita ambil obeng. Jadi ini untuk mengganti harddisk. Seperti ini ya. Kemudian kita tarik aja harddisknya seperti ini. Nah, ini sudah keluar harddisknya. Nah, ini dia harddisknya ya, 500 GB. Nah, ini sering ada pertanyaan, bang, boleh nggak harddisknya PS4 diganti SSD? Wah, ya boleh banget, justru malah bagus. Apalagi PS3, PS3 juga boleh ya, karena SSD itu lebih ringan dan lebih adem ya.
daripada untuk hard disk. Untuk SSD-nya sendiri boleh pakai semua merek ya, tapi ini saya rekomendasikan teman-teman pakai yang merek Ventus ya. Kalau SSD-nya mulai dari 500 GB sampai 1 TB itu ada. Cuman yang ini kebetulan yang saya dikasih yang 256 GB. Sekarang SSD itu murah-murah loh harganya ya. Tuh kayak gini kan. Cakep ini. Nah, SSD Ventus ini bahannya terbuat dari metal, jadi dingin banget ya. Nah, ini cocok ini kalau buat PS4 atau PS3. Untuk lubangnya sama persis dengan harddisk di PS4. Jadi tinggal dicopot aja seperti ini ya. Dilepas seperti ini, kemudian kita pasang SSD-nya. Sangat mudah sekali kalau untuk ganti ini ya, harddisk ke SSD. Nah, kalau ganti harddisk ke SSD itu nanti ada prosesnya, ada tahapnya, nggak bisa sembarang asal ganti. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti terus ditancepin ke PS4-nya kemudian dinyalakan PS4-nya, pasti akan muncul keterangan cannot start atau minta di update sistemnya. Jadi nanti tidak akan muncul menu awal atau menu gamenya ya. Nanti akan saya ajari untuk proses penggantian harddisk ke SSD. Lebih baik biasanya di backup dulu. Seperti ini tinggal kita pasang. Jadi ini kan ada lubangnya tuh, sama persis ya. Tinggal dipasang aja tuh. Ini enteng ya, ringan banget kalau SSD. Itulah kelebihan dari SSD. Tinggal kita pasang seperti ini satu persatu. Sudah kan sama persis, tinggal dimasukkan aja. Tuh, beres ya. Jadi seperti itu cara ganti harddisk ke harddisk atau harddisk ke SSD ya. Cuma nanti ada prosesnya ya, nggak sembarang asal ganti nanti langsung muncul gambarnya. Ada prosesnya. Nanti akan saya ajari di video selanjutnya. Jadi, kita copot dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan proses pembongkaran mesin. Nah, kini untuk misalkan teman-teman ada mengalami masalah auto eject ya, kita bongkar dulu untuk segelnya di sini ya. Segelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita lepas dulu segelnya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mengalami masalah auto eject ya. Auto eject itu jadi nanti kalau misalkan di sini ketika lagi asik bermain tiba-tiba kasetnya atau PD-nya keluar masuk sendiri ya. Ini cara mengatasinya seperti ini. Kita balik seperti ini. Kita lepas dulu segel yang tiga ini. Kita copot seperti ini ya. Nah, setelah kita lepas untuk segel-segelnya, kita copotin dulu untuk baut-bautnya ya. Seperti ini. Copotin. Copot ya. Kemudian baru kita angkat ini casing bawahnya ini. Tuh, seperti ini ya. Pojoknya seperti ini. Tuh, gampang banget ya. Tuh, ya, sudah lepas. Kita balik seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini permasalahannya seperti auto eject ya. Jadi ketika lagi asik main tiba-tiba kasetnya keluar masuk sendiri. Permasalahannya itu di sini nih, antara besinya sini sama IC-nya sini. Ya, cara mudahnya gampang. Nih, pertama kita bersihkan dulu ya dengan tisu atau cotton bud, kemudian kita kasih thinner sedikit aja. Nah, ini saya pakai cotton bud, kasih thinner seperti ini. Kemudian kita bersihin di sini. Ini cara mudahnya. Kemudian yang di sini, yang di casing yang bawah ini juga dibersihkan. Nih, di sini nih. Ya, di sini nih. Ini juga dibersihkan. Ini karena bisa jadi karena korosi atau debu. Tuh, dibersih-bersihin gini. Dengan thinner, pakai cotton bud seperti ini. Tuh, kemudian kalau sudah ya, sudah selesai,
pasang kembali lalu dicoba main. Andai kata masih seperti itu, nah ini cara yang paling efektif dan nggak bakal terulang lagi. Teman-teman ambil ini isolasi kertas ya, seperti ini. Ambil aja isolasi kertas secukupnya. Kemudian ini ditutup seperti ini. Udah beres. Seperti ini gak bakal akan terjadi lagi ya, namanya auto eject. Gampang banget, gak perlu bawa ke teknisi, bisa dikerjakan sendiri. Oke, sudah paham ya. Kemudian ada pertanyaan, loh bang, kalau misalkan dimatikan, cara ngeluarkan kasetnya bagaimana? Caranya gampang banget ya. Ngeluarkan kasetnya lewat stick ya. Lewat stick ini tekan option, kemudian nanti pilih remove disk. Nah, nanti untuk kasetnya bisa langsung keluar dari mesinnya ini. Udah beres ya. Dan ini pun sebetulnya tidak terjadi di semua PS4 FAT. Hanya beberapa aja. Tapi andai kata teman-teman menemui kasusnya seperti itu tadi, keluar masuk sendiri kasetnya, caranya yang paling efektif ya seperti ini. Gampang banget, dan ini berlaku untuk semua seri ya. Jadi caranya seperti ini, itu gampang banget bisa dikerjakan. Makanya sebetulnya ini kerusakan ringan, bukan kerusakan berat, hanya seputar di mekaniknya aja. Yang penting mesinnya. Kalau menurut saya yang paling penting itu mesinnya, bekas servisan atau tidak. Selanjutnya kita kembali untuk bongkar yang bagian sini ya. Kita lepas yang untuk casing yang sebelah sini ya, kita lepas. Ini caranya seperti ini. Kita lanjutkan kan untuk lihat mesinnya, untuk ganti pasta. Mungkin dari teman-teman PS4-nya ada yang kipasnya ngebut atau kotor, waktunya ganti pasta, pastanya kering. Nah, ini cara selanjutnya seperti ini. Nah, di sini juga masih ada untuk segel. Segelnya kita lepas dulu. Kita copot untuk lepas untuk segelnya. Lalu kita buka ininya ya, lepas bautnya. Oke, sudah lepas. Jangan lupa yang di sini juga harus dilepas. Nah, di sini masih ada bautnya ini. Ini juga masih ada bautnya. Ini harus kita lepas dulu ya. Kita copot, kita lepas juga bautnya yang ini. Tuh, udah lepas semua, ya kan? Nah, sekarang untuk membukanya posisinya seperti ini, dibalik ya. Kita pegang pakai tangan. Nah, pelan-pelan aja nih, saya ajarin pelan-pelan. Ini ditarik seperti ini. Nah, pakai tangan kiri, ya kan? Kemudian yang di sini ada sela-selanya, kita bantu pakai obeng pipih ya. Obeng pipih buat bantu nyongkel. Pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Ya, sudah terlepas tuh. Gampang banget ya. Kemudian kita balik. Ya. Tuh, sudah terlepas. Tuh, ya. Jadi mudah sekali ya untuk proses melepas casing ya, casing atas sama casing bawah. Nah, ini kita lihat teman-teman untuk PS4-nya. Ini jadi plat-platnya aku lihat seperti nggak ada karat-karat ya. Jadi masih oke. Nah, setelah itu baru kita lepasin satu persatu nih bautnya. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, tenang aja, pelan-pelan aja. Nah, di sini ada untuk kipasnya ya. Kipasnya ini harus dilepas dulu ya. Ini pelan-pelan aja, hati-hati lepasnya ya. Kita pakai tang atau pakai tangan juga boleh, tapi hati-hati seperti ini ya, jangan lupa. Nah ya, setelah dicopotin semuanya, kita balik lagi seperti ini ya. Ini proses untuk bongkar semuanya sih ya. Di sini teman-teman ya, kita lihat ada power supply-nya. Nah, ini kalau teman-teman mengalami kerusakan power supply-nya, bisa dikerjakan sendiri ya. Tinggal beli power supply di marketplace, banyak jual, kemudian kita copot pasang sendiri ya. Kita lepas seperti ini ya. Di sini ada banyak baut.
Kemudian di sini juga masih ada baut. Kemudian di sini ada baut lepas ya. Diapalkan ya, diapalkan. Tapi gampang kok. Kemudian di sini juga ada baut. Nah, nih. Ini kuat banget ya. Berarti tandanya memang belum pernah dibongkar nih mesin ini. Tuh. Nah, ciri-ciri kalau belum pernah bongkaran itu dari situ. Ini kuat banget bautnya. Kita lepas seperti ini. Ya. Kemudian yang satunya ini juga kita lepas. Tuh, ya. Jadi ini ada cara ya. Cara nih biar nggak dol. Ini ditekan gini, tek gini tekan ya, ditekan, kemudian tek. Nah, seperti itu. Sering banget ini kan kalau itu lama-lama kemakan nih, ya. Ini lama-lama ini kemakan kalau misalkan kita nggak tahu tekniknya. Apalagi kalau baut bawaan pabrik ya, bawaan pabrik itu pasti kuat banget. Nancepnya itu kuat ya, bautnya itu kuat. Nah, caranya seperti itu tadi. Ditekan kayak gini, tekan, tek gini, baru krek. Nah, seperti itu. Nah, ini teknik ini ya. Teknik yang enggak ada tertulis di buku manapun. Teknik membongkar baut ya. Enggak ada di mata kuliah manapun, enggak akan ada. Hanya pengalaman yang ada ya. Seperti ini. Tuh, beres kan? Sudah cekin satu persatu, bautnya udah lepas semua, baru sekarang kita ini lepas power supply-nya. Nih, di sini ada lubang. Oh, lubang di sini nih, tinggal diangkat aja. Ya. Tret. Dan ini satu lagi. Angkat lagi. Tuh, ya. Masih kuat banget nih. Power supply-nya masih kuat. Tuh, tandanya memang belum pernah bongkar. Tuh, ya. Sudah lepas. Sudah lepas semuanya. Kemudian di sini ya, ini kan ada kabelnya ya. Ini juga hati-hati ya kalau nyabut, takutnya nanti kebatok apa kebatok ya, ketarik semua. Seret, tinggal tarik gini aja. Tuh, lepas. Tinggal beli power supply-nya aja, pasang sendiri, gampang kan? Oke, sekarang kita singkirkan dulu untuk power supply-nya. Nah, kemudian di sini ada beberapa seperti ini ya. Ini untuk penghubung ke Blu-ray disc, kita copot. Kemudian di sini juga ada untuk yang anten Bluetooth ya, pakai ini ya, pakai tang ya, biar lebih aman. Kita tarik, hati-hati ya. Tuh, udah lepas ya. Lalu di sini ada soket PD room, hati-hati ya melepasnya, tarik aja. Nah, seperti ini sudah lepas. Kemudian di sini ada untuk yang penghubung PD room juga, tinggal ditekan gini, ditarik, cret. Nah, wis gampang ya, sudah terlepas semuanya. Oke, jadi setelah dilepas semua seperti ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Baru kemudian kita balik ya, balik seperti ini. Lalu kita buka yang ini ya. Ini yang buat untuk mengunci IC APU-nya. Nah, sudah, baru kita lepas besinya ini. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, ini adalah motherboardnya ya kan. Kemudian langsung kita angkat seperti ini. Nah, kita lihat motherboardnya ya. Nah, ini biasanya ya teman-teman ya, kalau misalkan ada bekas servisan di sini nih, ada apa namanya, kayak bekas-bekas fluk ini, kalau aku lihat nggak ada. Nah, ini kalau walaupun fluknya bisa dibersihkan, itu tetap kelihatan. Ini sih aku lihat nggak ada sama sekali nih ya di sini nih. Ya, ini berarti benar-benar belum pernah diangkat. Jadi yang penting itu ininya, IC APU ini jangan sampai pernah ribolan atau bakaran. Ini kalau orang teknisi bilang adalah bakaran ya. Ini belum ada pernah bakaran sama sekali. Jadi ini aman, motherboard seperti ini aman. Oke, sekarang kita ganti pastanya ya. Pakai tisu aja udah cukup. Kalau misalkan kurang itu ditambahin thinner ya, biar lebih gampang bersihkannya. Biasanya kalau yang kering-kering itu pakai dibantu thinner. Ini sih masih basah. Ya, ini karena kan saya sudah bilang ini adalah barang refurbished, pastinya pastanya masih B
biasanya sudah diganti ya, tapi ini kebanyakan kayaknya ngasihnya dia nih. Nah, kalau motherboard ini yang penting ininya, ini jangan sampai ada bekas ribolan ya, bekas diangkat ya, seperti ini ya. Kemudian kita siapin ini, bebas teman-teman mau pakai apa aja boleh, tapi kalau yang saya rekomendasikan pakai MX4 ya, cari yang asli, jangan yang palsu seperti ini. Kemudian kita kasih tetes gini aja, nggak usah banyak-banyak, sebesar biji jagung lah kurang lebih seperti itu. Terus segini aja ngasihnya. Jadi kalau ganti pastanya PS4 sama PS3 Super Slim itu gampang banget, tidak sesulit PS3 Slim seri 20, 21, 25. Kalau PS4 ini gampang banget semua ya, mulai PS4 Fat, kemudian Slim sama Pro ini gampang banget, bisa kita kerjakan sendiri, nggak perlu bawa ke teknisi. Cara bongkarnya seperti tadi, gampang banget kan? Sudah cukup seperti ini, lalu kita kembalikan seperti semula. Nah, di sini kan ada pasta yang lama, ini dibersihin juga. Di kita lap aja kayak gini tuh. Nah kalau sudah, baru kita pasang kembali seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk review unboxing PS4 Fat refurbish. Jadi kalau saya cek sih untuk motherboardnya ini aman. Untuk IC APU-nya itu belum pernah bakaran. Kalau orang servis atau orang teknisi bilangnya itu bakaran, artinya belum pernah diangkat kemudian diripol dengan BGA rework. Jadi ini memang belum pernah diotak-atik untuk IC APU-nya. Karena yang paling berbahaya itu kalau IC APU itu sudah pernah ribulan. Kalau di PS3 itu IC RSX sama sel B-nya. Jadi kalau beli PS3, terutama karena PS3 ini kan second ya, jadi cari atau beli PS3 yang belum pernah servis, itu dalam arti yang ribolan. Nah itu yang penting kalau misalkan beli PS3 second kan, karena memang PS3 ya nggak ada yang baru lagi, termasuk PS4 Fat sama Pro. Beli PS4 Fat Pro yang belum pernah ribolan, nah itu yang aman dan lebih awet. Nah jadi seperti itu tadi, misalkan untuk mengatasi atau ganti harddisknya sudah saya kasih tahu caranya, kemudian ganti power supply-nya, dan yang terakhir yaitu untuk ganti pastanya, dan itu bisa dikerjakan sendiri tanpa perlu ke teknisi. Untuk cara mengembalikannya ya teman-teman tinggal ikutin aja cara pertama kali saya masang, pasti bisa lah. Jangan sampai bisa bongkar nggak bisa masang kembali. Gampang banget, atau bisa cari di YouTube, banyak yang ngasih tutorial cara bongkar dan sampai masang kembali untuk PS4 ya, PS3 ada kok, semuanya ada. Ini khususnya buat teman-teman yang punya rental ini ya, karena untuk perawatan seperti ganti pasta itu kan diperlukan, apalagi kalau rental kan jamnya lebih tinggi. Sebetulnya ganti pasta itu nggak terlalu sering, nggak apa-apa, setahun sekali nggak apa-apa sebetulnya ya. Yang penting kalau nggak ada tulisan overheat gitu nggak masalah, yang penting itu debunya aja, debunya yang sering dibersihkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin video saya ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video-video saya yang selanjutnya.